Halo, nama saya Rahel. Saya datang dari Papua dan ini anak saya yang ketiga, namanya Ezekiel. Dia lahir normal, puji Tuhan. Saya tahu saya bisa melahirkan dengan normal itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Terima kasih untuk Bumi Sehat. Saya ada di sini merasa bahwa saya dibantu sekali dengan banyak pendekatan yang sangat baik yang Bumi Sehat berikan untuk saya. Anak pertama saya sesar dan itu membuat saya terguncang sebagai seorang ibu karena sejatinya seorang ibu harus melahirkan secara normal bagi saya secara pribadi. Tapi semua orang di Papua bahkan dokter-dokter menganjurkan saya harus sesar kembali sehingga saya awalnya ragu. Tapi saya menonton TV One, Metro TV tentang Bumi Sehat dan setelah saya kontak dengan Ibu Robin, saya percaya bahwa saya bisa melahirkan normal. Dan dunia boleh tahu bahwa tidak selamanya pasca kelahiran operasi harus operasi lagi. Buktinya adalah saya dan saya bersyukur sekali saya bisa melahirkan dengan baik. Saya merasa bahwa Bumi Sehat, Ibu Robin dengan semua bidan-bidan yang ada memberikan satu hal yang saya tidak dapati di dunia lain bahwa yang paling utama adalah cinta. Mempersiapkan kami ibu-ibu yang hamil dan siap untuk melahirkan dengan penuh kasih sehingga saya benar-benar siap untuk bisa melahirkan dan luar biasa saya bisa melahirkan dengan sangat baik dengan pertolongan Tuhan dan bantuan dari tim dan Ibu Robin yang selalu senantiasa standby buat saya saat saya siap untuk melahirkan. Dari hati saya yang paling dalam, saya tidak punya apa-apa tapi saya hanya memiliki hati yang kasih dan saya akan terus berdoa untuk yayasan ini semakin besar, semakin diberkati Tuhan dan menjadi berkat untuk semua orang di dunia ini. Terima kasih.